Hello Wanderers, jadi Transportasi Jakarta, Transjakarta mulai melakukan uji coba satu bus listrik merek Higer pada Jumat tanggal 10 September. Untuk rute uji coba yaitu Blok M ke Balai Kota EV1 selama 3 bulan. Bus listrik dibatasi hanya membawa 25 penumpang dan gratis. Pengujian ini merupakan hasil kerjasama antara Transjakarta dan Higer Maju Indonesia sebagai agen pemegang hak merek APM Higer. Kedua pihak sudah menandatangani MOU pada 1 September. Prinsipal Higer adalah salah satu bus company limited perusahaan asal Tiongkok yang berdiri pada tahun 1998. Saat ini Higer sudah mengekspor produk busnya berbagai jenis ke lebih dari 100 negara. Ada Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, Rusia, Europe, and USA. Pihak Transjakarta mengatakan uji coba ini merupakan bagian dari rencana perusahaan mengoperasikan bus listrik untuk menggantikan semua bus konvensional bermesin berbahan bakar dalam. Menurut Transjakarta, bus listrik Higer punya keunggulan berupa baterai yang bisa diisi penuh maksimal 3 jam, jarak tempuh 250 km, dan pintu akses naik turun luas untuk pengguna kursi roda. Pada tahun lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan setiap armada Transjakarta berupa bus listrik nantinya pada 2030 semuanya. Sebelum menguji Higer, Transjakarta telah menguji coba 2 unit bus BYD selama 3 bulan sejak 6 Juli 2020. Pengujian ini dilakukan atas kerjasama dengan Bakery Auto Parts. Selain itu, diketahui pada akhir 2020 kemarin, bus listrik Skywell sempat melakukan pra-uji coba menjadikan bus armada Transjakarta juga. Pihak dari Skywell Bus mengatakan siap untuk melakukan ke tahap uji coba. Jadi Sobat Maju, Transjakarta ini telah menguji coba bus listrik pertama BYD dari Tiongkok, terus Higer dari Tiongkok, dan nantinya Skywell kemungkinan itu dari Tiongkok juga. Dan kalau bisa, semoga Indonesia punya juga seperti dari Inka Bus dan sebagainya. Dan gue berharap agar semua BRT seluruh kota Indonesia itu mengikuti jejak Transjakarta sebagai manajemen BRT yang terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Kita bisa melihat yang terakhir-terakhir ada face recognition untuk masuk ke Transjakarta. Semoga bus listrik asli Indonesia segera diuji coba untuk Transjakarta atau untuk di BRT di kota-kota lain. Supported from Germany, the procurement of 100 electric buses the city of Jakarta has just commissioned. I will be very happy to see from my window very soon electric buses rolling in front of my window and around Tamrin Place. The 100 e-bus trial project is a great start towards the transition to a climate neutral economy. The British government stands ready to work together with Jakarta to improve the way of life for all citizens and to contribute to building a more resilient city of Jakarta.
banget. Enak banget. Tempatnya tuh untuk kursi roda ya, luas. Jadi kita tuh bisa masuk dari depan maupun dari belakang. Suara mesin pun nggak kedengeran sama sekali. Lo kayak naik karpet terbang lah, ibaratnya seperti itu. Busnya terasa lebih nyaman dan gimana ya, desainnya lebih praktis gitu dibanding bus-bus sebelumnya. Pertama kali aku lihat adalah dia itu pakai safety belt di tempat duduknya, lalu nggak berisik dan lebih nyaman aja. Sebagai ibu, saya juga akan merasa nyaman dan tenang untuk masa depan anak-anak saya tinggal di Jakarta dengan lingkungan yang sehat, kendaraan yang sehat.